Mari kita masuk dalam doa sebelum kita mendengar firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami melanjutkan dengan sesi yang terakhir tentang Yudas Iskariot. Dan kami berdoa sekali lagi supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong kami dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara khususnya, berikan pengurapan, berikan kata-kata, supaya firman dan Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya semua itu jangan keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami itu kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami semua yang mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang supaya kami bisa mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Kalau ada yang belum percaya, tolong mereka percaya. Dan yang sudah percaya, tolong untuk bisa ditumbuhkan dan dewasakan. Sehingga pada akhirnya semua ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga sadar setan bekerja. Kuatkan semua kami menghadapi godaan dan tantangan dalam bentuk apapun. Dan juga listrik dan semua peralatan yang dipakai, kiranya Engkau jaga. Sehingga semuanya berjalan baik dalam sepanjang khotbah, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini session yang ke-18 dan terakhir tentang Yudas Iskariot. Dalam session yang lalu, session ke-17, kita sudah membahas separuh ya tentang nasib akhir dari Yudas Iskariot. Sebetulnya dari yang lalu itu, poin A, poin B, kita sudah melihat bahwa Yudas Iskariot jelas memang binasa, dalam arti masuk neraka. Ya, tapi hari ini kita melihat lagi beberapa ayat yang juga menunjukkan hal yang sama. Kita masuk dalam poin C, saudara. Matius 26 ayat yang ke-24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Saudara, ayat ini mempunyai dua ayat paralel. Yang pertama dalam Markus 14 ayat 21 dan yang kedua dalam Lukas 22 ayat 22. Yang Markus 14 ayat 21 sama persis. Blok, blok, blok. Saya tidak usah bacakan. Tapi Lukas 22 ayat 22 berbeda ya. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Kalau tadi Matius dan Markus sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, sesuai dengan nubuat ya. Tapi kalau di sini seperti yang telah ditetapkan. Lalu bagian akhirnya, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Dan bagian akhirnya warna merah dalam Injil Matius itu dan Markus tidak ada di dalam Lukas. Jadi saudara, ada perbedaan, tetapi penekannya sebetulnya sama. Hal yang pertama akan saya bahas saudara, bagian awal ya, yang warna hijau ya, dari ayat di atas menunjukkan bahwa dosa Yudas Iskariot sudah dinubuatkan. Tertulis berarti dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan itu kita lihat dalam Markus 14 ayat 21a dan juga Matius 26 ayat 24a. Tapi kalau kita melihat versi Lukasnya 22 ayat 22a, maka dosa itu bukan cuma sudah dinubuatkan, tapi sudah ditetapkan. Sehingga dosa itu pasti terjadi. Sebetulnya hanya dinubuatkan sudah pasti terjadi, tapi ditetapkan lagi-lagi. Jadi ini kayak ganda gitu ya, menyebabkan dosa itu tidak bisa tidak terjadi. Nah saudara, dalam tafsirannya tentang tiga ayat yang kita persoalkan, Matius 26 ayat 24, Markus 14 ayat 21, dan Lukas 22 ayat 22, saya cari tafsiran dari Adam Clark. Adam Clark ini seorang Arminian ya, haluan keras. Ternyata saudara, orang ini menghindari untuk membicarakan apapun berkenaan dengan kata-kata sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia dalam Matius dan Markus, dan juga dengan kata-kata seperti yang telah ditetapkan dalam Lukas 22 ayat 22. Dan saya sangat ingin tahu bagaimana dia menafsirkan ayat-ayat itu
khususnya Lukas 22:22. Karena orang Armenia tidak akan percaya bahwa dosa siapapun, dan di sini dosa Yudas, sudah ditetapkan. Tetapi saudara, menghadapi ayat-ayat yang sebetulnya jelas arahnya pergi ke sana, dia tidak mau memberikan komentar apapun. Dan menurut saya saudara, ini sesuatu sikap yang tidak jujur terhadap kebenaran. Sebetulnya kalau dia memang punya teologi di mana dosa tidak ditetapkan menurut kepercayaan dia, dia menghadapi ayat-ayat seperti ini, dia tidak bisa menafsirkan ayat-ayat ini, dia mestinya meragukan teologinya dia. Kok bisa tidak cocok dengan ayat-ayat Alkitab? Tapi dia tidak memberikan komentar, dia menghindari begitu saja, mengabaikan kasarnya ayat-ayat yang tidak cocok dengan teologinya dia. Dan saudara, ini satu sikap yang tidak jujur dan suatu sikap yang sangat buruk berkenaan firman. Saudara, kita seharusnya kalau memang punya suatu kepercayaan, punya suatu teologi, harus sesuai dengan semua ayat di dalam Alkitab. Memang kita tidak harus mengerti semua ayat, tapi kalau ayat itu kelihatan nabrak teologi kita, kita harus bisa menafsirkan ayat itu kalau tetap mau memegang teologi kita. Saya bisa menafsirkan ayat-ayat yang dipakai oleh orang-orang Armenia, tetapi orang Armenia tidak bisa menafsirkan ayat-ayat yang saya pakai. Dalam suatu perdebatan, saudara, apakah debat terbuka atau debat di Facebook dan sebagainya, itu kebiasaan dari kebanyakan orang. Kalau saya memberikan suatu pandangan, saya memberikan ayat-ayat pendukungnya ini, lalu saudara dia berkata, kak, aku gak percaya punya pandanganmu, pandanganku seperti ini, dan ayatnya begini. Apakah itu namanya debat? Kalau dia memang mau debat dengan benar, mestinya dia menolak pandangan saya, gugurkan dulu ayat-ayat saya. Bukan memberikan ayat, lalu tabrakan ayat dengan ayat. Kalau seperti itu, okay, semua orang bisa. Kalau saya melihat orang memberikan pandangan, kalau dia memberikan dasar, saya gempur dasarnya dulu. Nah, ini salah, tafsirnya kamu begini, salah, mestinya begini. Dan bahkan saya hancurkan punya dia, lalu saya berikan ayat saya dan pandangan saya. Tapi orang pada umumnya debat 95% atau lebih dengan cara seperti itu. Tidak menggugurkan ayat-ayat dari pihak lawan, tapi hanya memberikan ayat, akhirnya tertetap dan ayat hanya seperti itu. Nah saudara, ini cara yang model Adam Clark, ini seperti ini. Dia tidak tahu mesti ngapakan ayat ini. Bagaimana orang Armenia yang lain? Ada penafsir Armenia yang lain yang juga sering saya pakai, dan ini sama-sama kerasnya, yaitu Lenski. Nah, Lenski ternyata memberikan komentar tentang Lukas 22 ayat 22. Tapi coba kita perhatikan, apakah komentarnya ini bisa diterima, masuk akal, atau konyol? Yang mana? Coba pikirkan sendiri ya. Ini komentar Lenski tentang Lukas 22 ayat 22. Karena anak manusia pergi sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Jadi dia mengutip dari Lukas 22 ayat 22 itu ya. Lalu dia memberikan ayat referensi yang sejalan Kisah Rasul 2 ayat 23, nanti kita akan baca ayatnya. Hal ini tidak terjadi semata-mata karena kebetulan, juga bukan bahwa Yesus adalah mangsa dari Yudas yang tidak punya pengharapan dalam tangan dari sang pengkhianat. Ia yang adalah manusia, tetapi lebih dari manusia. Lihat Lukas 5:24. Pergi pada kematiannya sesuai dengan penentuan Allah sendiri. Perhatikan ya, dia berkata pergi pada kematiannya sesuai dengan penentuan Allah sendiri. Jadi kalau Yesus memang mati, dia bilang sesuai penentuan Allah. Tapi lalu kata-kata selanjutnya, gagasannya bukanlah bahwa Allah menentukan pengkhianatan oleh Yudas. Itu adalah tindakan si pengkhianat sendiri. Allah menentukan bahwa anaknya tidak boleh membebaskan dirinya sendiri dari pengkhianatan itu. Matius 26 ayat 54. Karena Allah menginginkan keselamatan kita melalui pengorbanan anaknya. Saudara, ini kata-kata tidak konyol. Jadi dia berkata Allah tidak menentukan pengkhianatan Yudas. Hanya Allah menentukan Yesusnya waktu dikhianati, jangan lalu berusaha membebaskan diri. Loh, kalau seluruhnya ini ada dalam ketetapan Allah, bagaimana pengkhianatannya itu tidak ditetapkan juga? Yesus ditetapkan tidak boleh membebaskan diri dari pengkhianatan Yudas. Pengkhianatan Yudas tidak ditetapkan. Nah kalau ini tidak terjadi, lalu konyol semua kan? Yesus yang selamat kan tidak masuk akal bagi saya. Saya baca terus saudara. Sekalipun demikian, sekalipun Yesus harus mati seperti itu,
celaka orang melalui siapa ia dikhianati. Lukas 26 ayat 24. Lukas tidak menambahkan bahwa adalah lebih baik seandainya ia tidak pernah dilahirkan. Matius 26 ayat 24. Yudas bertanggung jawab sepenuhnya untuk apa yang sedang ia lakukan. Bagian akhirnya saya kira tidak usah terlalu dipersoalkan. Saya menekankan bagian awalnya. Soalnya tadi dia menggunakan kisah Rasul 2 23 ya. Saya berikan ayatnya sekarang. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Lalu waktu dia mengatakan Yesus itu manusia, tapi lebih dari manusia, dia gunakan Lukas 5:24. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa dan sebagainya. Yesus manusia, dia sebut anak manusia, tapi dia berkuasa mengampuni dosa. Dia jelas lebih dari manusia. Dia bukan cuma manusia, toh manusia saja. Tapi dia juga adalah Allah sendiri. Lalu dia juga menggunakan ayat referensi Matius 26 ayat 54. Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Saudara, saya jelas menganggap tafsiran Glansky konyol. Terang-terangan membengkokkan ayat. Bagaimana mungkin setelah mengutip kisah 2:23 orang Armenia tahu bisa mengatakan bahwa pengkhianatan Yudas tidak ditentukan Allah, dan yang ditentukan Allah hanya bahwa Yesus tidak membebaskan dia sendiri dari pengkhianatan itu? Sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Ya saudara, kalau Adam Clark tidak memberikan komentar, Lansky memberikan komentar, tapi komentar yang sangat konyol. Terang-terangan berusaha muter ayat dan sebagainya. Saudara, sesuatu yang sangat tidak bagus untuk diteladani. Tidak peduli dua orangnya adalah komentator yang luar biasa terpelajar, tetapi menurut saya dua-duanya punya sikap yang tidak jujur di dalam penafsiran ayat Alkitab. Saya tidak percaya bahwa dia yakin akan tafsiran model semacam demikian. Lansky bukan orang goblok, saudara. Bagaimana dia bisa memberikan komentar segoblok itu? Sesuatu yang sama sekali saya tidak bisa mengerti. Sekarang saudara, kita lihat Calvin dalam tafsirannya tentang Matius 26 ayat 24. Dia berkata demikian. Saya menyadari tentang cara dengan mana sebagian penafsir berusaha untuk menghindari batu karang ini. Ini barang atas, itu barang keras ya. Mereka mengakui bahwa apa yang telah ditulis dicapai melalui keagenan atau melalui alat ya, Yudas. Karena Allah menyaksikan oleh ramalan atau nubuat apa yang telah ia ketahui sebelumnya. Dengan cara melunakkan doktrin ini yang terlihat bagi mereka agak keras atau tajam, mereka menggantikan pengetahuan lebih dulu dari Allah di tempat dari ketetapan. Seakan-akan Allah hanya melihat dari jauh kejadian-kejadian yang akan datang dan tidak mengatur mereka sesuai kesenangannya. Tetapi Roh membebaskan atau menjawab pertanyaan ini dengan cara yang sangat berbeda. Karena ia memberikan sebagai alasan mengapa Kristus diserahkan. Bukan hanya bahwa ada tertulis, tetapi juga bahwa itu ditentukan. Karena di mana Matius dan Markus mengutip kitab suci, membuat itu ya, Lukas membimbing kita langsung pada ketetapan surgawi dengan mengatakan seperti yang telah ditetapkan. Seperti juga dalam kisah Rasul, ia menunjukkan bahwa Kristus diserahkan bukan hanya oleh pengetahuan lebih dulu, tetapi juga oleh rencana yang tetap dari Allah. Kisah Rasul 2 ayat 25. 25 ini salah, seharusnya 23. Salah cetaknya. Dan setelah itu, bahwa Herodes dan Pilatus dengan orang-orang jahat yang lain melaksanakan hal-hal yang telah ditentukan lebih dulu oleh tangan atau kuasa dan rencana Allah. Kisah 4 ayat 27-28. Karena itu adalah jelas bahwa itu hanya merupakan dalil atau alasan yang bodoh yang digunakan oleh mereka yang menyerahkan diri mereka pada semata-mata pengetahuan lebih dulu. Jadi saudara, Calvin menganggap orang yang cuma menganggap Allah itu tahu lebih dulu tapi bukan menetapkan lebih dulu, itu cuma orang yang bodoh. Takut pada ajaran yang keras dilunakkan, penetapan diganti dengan Allah cuma tahu lebih dulu. Saudara, mari kita lihat dulu ayatnya ya. Kisah 2 ayat 23 tadi sudah kita baca ulang. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Lalu kisah 4 27 28 ini jelas sekali menunjukkan ya,
dosa orang-orang yang melawan Yesus, banyak orang Pontius Pilatus, Herodes dan baginya melawan Yesus, itu semua melaksanakan apa yang Allah tentukan dalam rencananya. Kita lihat kisah 4:27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Semua memberontak, melawan, membunuh Yesus, cuma melaksanakan rencana dari Tuhan. Jadi saudara, hati-hati ya. Kalau Matius dan Markus tadi mengatakan sesuai dengan nubuat dalam Alkitab, Lukas ternyata mengatakan seperti yang ditetapkan atau ditentukan oleh Tuhan. Memang kalau sesuatu dinubuatkan oleh Tuhan, tidak berarti bahwa Tuhan cuma tahu. Ingat itu baik-baik. Biasanya kalau orang ditunjukkan suatu nubuat, orang bilang Tuhan cuma tahu. Tapi coba pikir ya, Tuhan menubuatkan itu tidak mungkin dia lakukan kalau dia tidak menetapkan lebih dulu. Seandainya dia tidak menetapkan, maka hal itu belum tertentu. Misalnya sekarang bicara soal pengkhianatan Yudas ya. Kalau di sana tidak ditetapkan, pada ini tak terhingga, berarti pengkhianatan Yudas itu belum tentu. Bisa mengkhianat, bisa tidak, bisa setia, dan sebagainya, macam-macam. Nah, kalau memang tidak tertentu, Allah pun tidak bisa tahu Yudas berbuat apa. Saya mungkin berkata, Allah tidak bisa tahu. Waktu saya sendiri pertama-tama mendengar ajaran ini, saya kaget juga. Kok Allah tidak tahu? Tapi coba pikirkannya. Pengkhianat Yudas belum ditentukan. Berarti bisa mengkhianat, bisa tidak, bisa setia, dan sebagainya. Saya berkata Allah tahu tidak? Yudas bahkan tidak apa. Kalau itu belum ditentukan, saya katakan belum ditentukan. Allah bisa tahu. Saya berkata tahu. Allah Maha tahu kok. Saya tanya, okay, dia tahu apa? Dia tahu Yudas mengkhianat atau tidak mengkhianat? Saya berkata, dia tahu Yudas mengkhianat. Duh, kalau tahu, mesti terjadi apa enggak? Mesti. Kalau mesti, berarti tertentu. Kalau tertentu sudah ditentukan. Begitu dia tahu, itu sudah tertentu, sudah ditentukan. Padahal premis tadi ya, itu belum tertentu. Jadi tidak aman kan? Jadi tidak mungkin juga. Kalau belum ditentukan, Allah pun tidak bisa tahu. Dia hanya bisa tahu apa yang sudah dia tentukan. Sehingga saudara, kemahatahuannya ini sebetulnya dia tahu akan rencananya sendiri. Dia tentukan, dia pastikan, Yudas mengkhianat. Dia sekarang tahu dan dia nubuatkan. Memang antara dia menetapkan dan dia tahu, itu jelas nekat, bukan ada gap gini ya. Kalau dia tentukan, baru tahu, ya, di sini dia bodoh. Saudara. Itu nekat beribet, tapi saudara jelas menentukan dulu. Dan saudara itu langsung dia tahu. Dia tahu akan rencana sendiri, Yudas pasti mengkhianat. Karena kalau saudara melihat nubuat-nubuat dalam Alkitab, ingat, itu bukan hanya membicarakan Allah tahu lebih dulu, tetapi juga bahwa Allah menetapkan lebih dulu. Semua yang dinubuatkan itu ditetapkan. Misalnya Yesus menubuatkan Petrus menyangkal dia 3 kali. Petrus mati-matian tidak mau saudara. Enggak, aku tidak mati. Tapi Yesus tetap berkata, sebelum engkau 2 kali kau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus mati-matian tidak mau. Dan saya yakin Petrus jujur. Cuma Petrus tidak kenal dirinya sendiri gitu saja. Dia jujur, dia maunya tidak menyangkal. Dia maunya mati bagi Tuhan. Tapi pada waktu terjadi, apa yang terjadi? Dia bisa gak nyangkal? Kalau dia bisa gak nyangkal, pengetahuan Yesus salah. Tidak bisa tidak, dia menyangkal. Berarti pada waktu Yesus menubuatkan, Allah tahu itu mesti terjadi. Itu sudah tertentu. Kalau tertentu itu ditentukan. Jadi pada waktu minus tak terhingga, Allah tahu segala sesuatu tanpa kecuali. Dosa atau bukan dosa, hal kecil, hal besar, dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Dan segala sesuatu itu pasti terjadi. Kalau bisa tidak terjadi, salah pengetahuannya saudara. Jadi argumentasi menggunakan kemahatahuan Allah untuk mengatakan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu dalam arti kata yang mutlak, itu adalah argumentasi yang tidak mungkin bisa dijawab oleh siapapun. Kalau orang-orang Armenia atau non-reform mau menolak
pra penetapan oleh Tuhan, foreordination ya, maka mereka harus menolak kemahatauan Tuhan. Tidak bisa tidak. Itu satu-satunya cara. Allah tidak tahu titik, tapi lebih gila. Jadi sinting bukan main, Allah tidak maha tahu. Tapi saudara, itu satu jalan. Dan memang argumentasi dari kemahatauan dan sebagainya ini, itu yang membuat saya pertama kali percaya doktrin ini. Dulunya saya percaya Allah mengizinkan, Allah bukan menentukan, apalagi dosa dan sebagainya. Tidak, Allah hanya mengizinkan, bukan menentukan. Sampai saya ketemu dengan argumentasi, pada mirsa teringga, Allah maha tahu. Kalau dia maha tahu, dia tahu segala sesuatu dalam arti kata mutlak. Kalau dia tahu segala sesuatu dalam arti kata mutlak, segala sesuatu itu pasti terjadi. Kalau pasti terjadi, itu tertentu. Kalau tertentu, siapa yang menentukan? Pada waktu itu cuma ada Allah. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun selain dia. Kalau bukan dia yang menentukan, siapa? Jadi kalau argumentasi dengan orang Armenian, katakan, bagi aku yang menentukan Allah. Kalau kamu tidak setuju, kasih alternatif. Bagaimana? Pada mirip tak teringga, segala sesuatu sudah tertentu, sudah ditentukan, yang menentukan siapa? Suruh dia jawab. Orangnya pasti tidak jawab, pasti akan lari ke tempat lain. Tapi tekan terus, ya, jawab pertanyaanku. Dalam perdebatan dengan Stephen Leo dan Andrew Leo, saya tekan terus dengan pertanyaan, sudah 3 kali saya kira mereka tidak jawab. Sampai saya bilang, ini pertanyaan tidak bisa dijawab, sudah kasihanlah mereka, tidak usah jawablah. Karena saya tahu memang tidak bisa dijawab. Saya sendiri waktu bertemu dengan nasi itu, langsung tahu, tidak mungkin, saya tidak bisa lari. Saya harus terima doktrin ini, karena argumen dari satu ini tidak mungkin bisa dihancurkan. Orang yang tunduk Alkitab, dan tunduk pada logika, begitu ketemu doktrin ini, dia mestinya langsung menerima. Makanya saya tidak mengerti kenapa Stephen Tong sudah tahu argumentasi ini. Karena argumentasi ini pernah saya khotbahkan di depan dia. Tapi dia tetap tidak menerima. Hanya gengsi atau apa saya tidak mengerti. Karena dia orang yang punya logika. Dia orang yang mestinya percaya Alkitab. Bagaimana hal seperti itu bisa tidak diterima? Lalu argumentasi ini diapakan? Mereka tidak bisa jawab. Selalu lari ke teman lain. Saya pikir-pikir sama seperti Adam Grant tadi. Gak tahu ayatnya diapakan. Wis gak usah dibahas. Orang berargumentasi dengan saya dalam soal ini selalu lari ke tempat lain. Gak pernah bisa jawab. Jadi saudara, Allah tahu berarti Allah menetapkan. Kalau dia tidak menetapkan, dia pun tidak akan bisa tahu. Ada bahan berkala demikian. Seperti yang ada tertulis tentang dia, yaitu seperti yang dituliskan atau dinubuatkan tentang dia dalam perjanjian lama. Lukas 22:22 mengatakan, seperti yang telah ditentukan. Dalam bahasa Yunani, seperti itu ditandai dengan suatu batasan, yaitu dalam rencana ilahi merupakan maksud Allah untuk sebelumnya, merupakan maksud Allah sebelumnya untuk menyerahkan dia untuk mati untuk dosa, atau itu tidak bisa telah diramalkan dengan pasti. Kira-kira, kalau belum ditentukan, tidak bakal bisa diramalkan dengan pasti. Kalau bisa meramalkan dengan pasti sesuatu yang tidak pasti, kan lucu. Bisa mikirkan kalimat ini? Tuhan bisa menubuatkan sesuatu terjadi dengan pasti, padahal sesuatu belum pasti, bisa ini, bisa itu. Kan konyol, bisa diramalkan pasti padahal sesuatu tidak pasti. Tidak mungkin kan? Saya lanjutkan. Itu juga dinyatakan oleh rencana dan pra pengetahuan yang tertentu atau tetap. Lihat catatan pada Kisah Rasul 2:23. Dia bilang, lihat catatan, saya lihat tafsirannya dia tentang Kisah Rasul 2:23, di mana dia berkata demikian, pra pengetahuan atau pengetahuan lebih dulu. Kata ini berarti melihat sebelumnya tentang suatu peristiwa yang akan terjadi. Itu secara implisit menunjukkan satu, kemahatauan, dan dua, bahwa peristiwa itu tertentu dan pasti. Melihat lebih dulu suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu melihat lebih dulu bahwa suatu peristiwa akan terjadi pada satu bisa terjadi atau bisa tidak terjadi, merupakan sesuatu yang konyol atau menggelikan. Kalau itu tidak pasti, bisa tahu, tahu dengan pasti lagi ya, sama sekali konyol ya. Dan lanjutkan, karena itu pra pengetahuan secara implisit menunjukkan bahwa untuk alasan tertentu peristiwa itu pasti akan terjadi. Apa alasan itu? Kata itu sendiri tidak menentukan. Tetapi karena Allah digambarkan dalam kitab suci sebagai merencanakan dan menentukan peristiwa-peristiwa yang akan datang,
Karena peristiwa-peristiwa itu tidak bisa dilihat lebih dulu oleh dia, kecuali dia telah menentukannya demikian. Maka kata itu kadang-kadang digunakan dalam arti dari menentukan lebih dulu, atau sebagai sinonim dengan menetapkan. Roma 8:29, Roma 11 ayat yang kedua. Saya ajak saudara melihat kedua teks ini ya. Roma 8 ayat 29 dalam terjemahan Indonesia diterjemahkan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kata-kata dari semula sebetulnya tidak ada ya, mereka juga ditentukannya, kata-kata dari semula juga dibuang, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sorong di atas banyak saudara. Saudara, terjemahan kita semua orang yang dipilihnya dari semula ya, semua orang yang dipilihnya itu saja ya. King James menerjemahkan whom he did foreknow, yang dia ketahui lebih dulu. RSV, NIV dan NAB mirip sekali dengan King James, pokoknya memberikan foreknow atau foreknew. Roma 11 ayat 2 sama. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya, terjemahan kita yang dipilihnya. King James, which he foreknew, yang ia ketahui lebih dulu. RSV, NIV dan NAB mirip dengan King James, foreknow atau foreknew itu yang dipakai. Mengapa terjemahan hurufiahnya adalah seperti Alkitab bahasa Inggris, for no atau for new, tapi Indonesia menerjemahkan dipilih. Lain sebetulnya, secara hurufiah terjemahan LA ini salah, tapi dalam arti dia tidak salah. Artinya memang seperti itu, karena Allah tahu, kalau tahu dia pasti menentukan, sehingga kata itu akhirnya punya arti seperti itu, dipilih, ditentukan, ditetapkan, dan sebagainya. Jadi ayat-ayat ini kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang Arminian dan mengatakan, oh ini cuma tahu dari dulu, salah terjemahan kita, memang salah secara rufiah ya, tetapi saudara, itu memang secara arti seperti itu. Karena poin kedua, kata celakalah dalam ayat-ayat tadi ya, celakalah Yudas Iskariot itu ya, yang menyerahkannya, menunjukkan bahwa sekalipun dosa Yudas Iskariot sudah dinubuatkan, bahkan sudah ditetapkan oleh Tuhan, sehingga tidak bisa tidak terjadi. Tetapi tanggung jawab dari orang itu, Yudas, tidak berkurang sedikit pun. Ini sesuatu yang harus dicamkan. Reform tidak ada satupun yang cukup gila untuk mengajar. Karena Allah sudah menetapkan segala sesuatu, maka kalau aku tetapkan dosa, aku berbuat dosa, yang salah bukan aku tapi Allah. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Kalau orang mengatakan seperti itu, dia bukan reform. Reform mengatakan Allah menetapkan, orangnya pasti berbuat, tapi dia tetap bertanggung jawab. Yudas ditetapkan, Yudas pasti mengkhianat, tapi dikatakan celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Tanggung jawabnya tidak dikurangi barang sedikit pun. Kita lihat beberapa komentar sudah. Matthew Henry, sekalipun Allah bisa memajukan rencananya sendiri oleh dosa-dosa manusia, itu tidak membuat kondisi orang berdosa berkurang celakanya. Adalah lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. Ya, ini saya berikan banyak kutipan, sebetulnya arahnya sama semua, untuk menunjukkan saja semua orang-orang yang memang punya pandangan reform, punya kepercayaan seperti ini. Spurgeon, kita belajar dari kata-kata Tuhan kita, bahwa ketetapan-ketetapan ilahi tidak mencabut atau membuang kesalahan dari suatu tindakan berdosa. Anak manusia memang akan pergi, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Kekriminalannya sama besarnya seandainya di sana tidak ada rencana yang ditentukan dan prapengetahuan dari Allah. Saudara, dosanya tidak berkurang barang sedikit pun ya. Seakan-akan tidak ada itu prapengetahuan dan prapenentuan, dan bahkan tidak ada yang berdosa, ya sama seperti itu. Itu besarnya dosanya, tanggung jawabnya semua tetap sama. Pulpit Commentary tentang Markus pasal 14 ayat 21. Telah ditentukan lebih dulu oleh Allah bahwa ia harus menderita sebagai suatu korban untuk dosa-dosa dari seluruh dunia. Tetapi rencana Allah yang ditentukan ini tidak membuat kesalahan berkurang apapun dari mereka yang membawa sang juru selamat pada salibnya. Jadi bukan hanya Yudas ya, tapi semua imam-imam, orang-orang Yahudi, Pontius Pilatus, semua orang Romawi yang memaku dia pada salib, semua ditetapkan.
dan terjadi persis seperti ditetapkan, tidak bisa tidak terjadi. Tapi tanggung jawab mereka persis tetap sama, sama sekali tidak dikurangi apapun. Karena COVID saja. Tetapi Kristus tidak menegaskan bahwa Yudas bebas dari kesalahan, karena ia hanya melakukan apa yang telah Allah tetapkan. Jadi karena dia melakukan apa yang Allah tetapkan, lalu berkurang kesalahannya, tidak bebas dari kesalahan. Karena sekalipun Allah oleh penghakimannya yang benar menetapkan sebagai harga penebusan kita kematian dari anaknya, tapi sekalipun demikian, Yudas dalam mengkhianati Kristus membawa kepada dirinya sendiri penghukuman yang benar, karena ia penuh dengan pengkhianatan dan ketamakan. Singkatnya, penentuan Allah bahwa dunia harus ditebus sama sekali tidak mencampuri keberadaan Yudas sebagai seorang pengkhianat yang jahat. Karena itu kita memahami bahwa sekalipun manusia tidak bisa melakukan apapun kecuali apa yang telah Allah tetapkan, hal ini tetap tidak membebaskan manusia dari penghukuman. Pada waktu mereka dibimbing oleh dosa, pada dosa, oleh suatu keinginan yang jahat. Karena sekalipun Allah mengarahkan mereka oleh suatu kekangan yang tak terlihat pada suatu tujuan yang tidak mereka ketahui, mereka sama sekali tidak bermaksud untuk mentaati ketetapan-ketetapannya. Tidak diragukan bahwa dua prinsip itu terlihat bagi akal manusia sebagai tidak konsisten satu dengan yang lain. Bahwa Allah mengatur urusan-urusan atau perkara-perkara manusia oleh providensianya dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak ada yang terjadi kecuali oleh kehendak dan perintahnya. Tetapi ia menyalahkan atau menghukum orang-orang jahat oleh siapa yang melaksanakan apa yang ia maksudkan. Tetapi kita melihat bagaimana Kristus dalam teks ini memperdamaikan keduanya dengan mengumumkan suatu kutukan pada Yudas, sekalipun apa yang ia buat atau rencanakan dalam Allah telah ditetapkan oleh Allah. Bukan bahwa tindakan pengkhianatan Yudas secara ketat harus disebut sebagai pekerjaan Allah, tapi karena Allah membelokkan pengkhianatan Yudas supaya mencapai tujuan atau rencananya sendiri. Saudara, di sini kita melihat ya, Calvin sendiri mengatakan seperti itu. Allah menetapkan, tapi tetap Yudas itu melakukan dengan kemauannya sendiri. Dan karena itu dia tetap bertanggung jawab, tidak sedikit pun berkurang tanggung jawabnya. Kalau kita melihat antara tanggung jawab, antara kedaulatan Allah yang menetapkan semua dan tanggung jawab manusia, dua ini harus diakui. Kelihatannya kayaknya bertentangan, dan Calvin sendiri mengakui. Ya, jadi jangan pikir orang reform membutakan diri, ini tidak kontradiksi, tidak ada. Kelihatannya memang demikian, kontradiksi. Cuma orang reform tetap mengambil kedua-duanya. Nah, di sini perbedaan antara tiga pandangannya. Di sini ada Arminian, di sebelah sana ekstrem satunya hyper Calvinis, dan sini reform atau Calvinis. Arminian dan hyper Calvinis ini sebetulnya berpikir secara sama, bersikap secara sama. Mereka melihat dua ini enggak cocok. Allah menetapkan, kok manusia tanggung jawab. Kalau dua enggak cocok, mesti dibuang salah satu. Ini pemikiran dua-dua. Cuma yang Arminian berkata, aku buang yang penetapan Allah. Jadi Allah enggak menetapkan, manusianya bertanggung jawab. Yang hyper Calvinis, enggak bisa. Aku setuju, dua enggak cocok, buang salah satu. Aku mau buang yang ini. Allah menetapkan, manusia tidak bertanggung jawab. Jadi biarpun mereka ini dua kutub yang sangat bertentangan, tapi cara berpikirnya sebetulnya sama. Nah, tapi yang Calvinis sejati, reform yang sungguh-sungguh, berpikir secara berbeda. Mereka bukannya tidak melihat dua ini kelihatan bertentangan, tapi mereka menganggap Alkitab secara sangat jelas mengajarkan kedua-duanya. Karena itu, tidak peduli kelihatan bertentangan atau tidak, terima kedua-duanya. Allah menetapkan diterima, manusia bertanggung jawab diterima. Dalam ayat ini ditulis dalam satu ayat, Lukas 22 ayat 22. Yudas melakukan ketetapan Allah, ketentuan Allah, tapi celakalah. Tidak bisa tidak, saudara. Dua-dua itu ada. Dan banyak hal seperti itu. Nah, saudara, kalau misalnya orang Arminian berkata, kamu ajaran kontradiksi kok diterima? Ingat ya, ajaran dalam tanda petik kontradiksi yang diterima itu ada banyak. Saya berikan salah satu contoh saja yang orang Arminian pasti juga percaya. Tanya pada dia, kau percaya Allah menciptakan neraka? Dia tidak bisa menjawab, enggak.
Dia pasti berkata iya. Oke. Kamu juga percaya Allah menciptakan semua manusia? Oh, dia pasti bilang iya. Lalu kamu percaya bahwa pada waktu Allah menciptakan orang-orang yang dia tahu bakal masuk neraka, dia tahu. Pada siapa ciptakan? Siapa akan masuk neraka? Dia tetap menciptakan. Allah kasih atau tidak sama si A? Bagi si A sebetulnya lebih baik dia tidak pernah lahir, kan? Tapi Allah menciptakan seperti Yudas. Bagi Yudas lebih baik dia lahir sebetulnya. Allah tetap menciptakan dia. Allah kasih sama Yudas. Tanya pada dia, kamu percaya Allah kasih, kan? Lalu tidak akan dikasih, tidak? Tapi kamu percaya, kan? Berarti kontradiksi dalam ajaranmu. Kamu biarkan. Kenapa kau utak-utak yang di sini? Ini katakan kontradiksi. Saudara yang seperti itu banyak, saudara. Kelihatan kontradiksi, tapi jelas-jelas dua-dua diajarkan Alkitab. Kita terima keduanya, biarpun sekarang kita tidak bisa mengharmoniskan hal itu. Moga-moga di surga nanti kita bisa. Tapi yang jelas sekarang, kelihatan kontradiksi. Kita terima kedua-duanya. Allah menetapkan manusia bertanggung jawab. Itu ajaran reform yang benar. Kalau Albert Barnes, saudara, tentang Matius 26 ayat 24. Hukuman Yudas ini juga membuktikan bahwa orang-orang berdosa tidak bisa berlindung dari dosa-dosa mereka dalam ketetapan-ketetapan ilahi Allah, atau menggunakan mereka sebagai suatu alasan dalih, gitu ya. Allah akan menghukum kejahatan-kejahatan untuk apa adanya mereka dalam diri mereka sendiri, rencana-rencananya sendiri yang dalam dan tak dimengerti berkenaan dengan tindakan-tindakan manusia, tidak mengubah sifat dasar dari tindakan-tindakan itu, atau melindungi orang berdosa dari hukuman yang layak ia dapatkan. Oke, ya. Tidak ada keringanan apapun. William Erickson, tidak ada dimanapun dalam kitab suci di mana predestinasi dan nubuat membatalkan tanggung jawab manusia. Demikian juga di sini. Ungkapan celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan secara penuh mempertahankan kesalahan dan menentukan nasib dari sang pengkhianat tidak dilahirkan akan lebih baik untuk orang seperti itu. Karena itu, seluruh pernyataan agar lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan merupakan suatu ungkapan yang tidak nyata. Suatu situasi yang bisa berubah hanya jika Yudas yang tetap bertanggung jawab sepenuhnya tetap bertobat. Kita tahu bahwa ia tidak bertobat. Karena itu, Yudas menghadapi kutukan atau hukuman kekal. Matius 25 ayat 46. Ini tentang pemisahan domba dan kambing pada akhir zaman, ya. Dan ini kata-kata yang dibicarakan yang bagian awal tentang kambing, yang bagian akhir tentang domba. Dan mereka akan masuk ke tempat siksaan kekal, ini kambingnya. Tapi orang benar dalam hidup yang kekal, ini dombanya. Dan saudara, Yudas menghadapi kutukan hukuman kekal. Karena itu Albert Schweitzer tentang Yohanes 13:18 dia berkata demikian. Sebetulnya orang ini bukan reform, ya. Cuma dalam hal ini dia punya pandangan reform. Dia orang Baptis. Sama seperti Spurgeon tadi orang Baptis. Tetapi Spurgeon punya pandangan reform. Dia terima 5 poin Calvinisme. Dia menerima semua penetapan segala sesuatu termasuk dosa dia terima. Itu Albert Schweitzer kelihatan juga seperti itu. Jadi perbedaan orang-orang seperti dengan kita yang reform hanya dalam urusan baptisan. Mereka tidak mau kalau tidak baptis selam, dan mereka tidak mau baptisan bayi. Tapi yang reform mau baptisan percik dan baptisan bayi diterima juga. Tapi dalam urusan predestinasi dan sebagainya ini sama. Dan ini kata-kata dia, ya, supaya kitab suci bisa digenapi. Pengkhianatan Yudas ini sesuai dengan rencana kekal Allah. Tetapi bagaimanapun Yudas bertanggung jawab untuk kesalahannya. Saya kira saya sudah memberikan banyak kutipan tentang hal ini. Allah menetapkan, tapi tidak berarti itu meringankan dosa seseorang. Sama sekali tidak. Jadi sudah, kalau sudah berbuat dosa, jangan sekali-kali berkata, Allah yang tentukan, yang salah Allah bukan aku. Tidak ada gunanya sudah cari kambing hitam seperti itu, apalagi yang jadikan kambing hitam Tuhannya sendiri. Tidak ada gunanya sama sekali. Kalau saudara berbuat dosa, tidak peduli Allah menetapkan atau apapun, saudara yang bertanggung jawab. Sekarang kita masuk poin ketiga. Ini menunjukkan, jadi kata-kata lebih baik baginya sekiranya dia tidak dilahirkan, itu menunjukkan bahwa ajaran-ajaran di bawah ini merupakan ajaran-ajaran yang salah.
Yang pertama adalah ajaran tentang annihilation. Annihilate itu memusnahkannya. Annihilation, pemusnahan. Ini doktrin yang diterima oleh gereja Advent dan juga Saksi Yehuwa. Sebetulnya Saksi Yehuwa mendapatkan dari Advent karena pendirinya debat dengan orang Advent. Advent itu berdiri lebih dulu ya. Lalu pendiri Saksi Yehuwa berdebat dan dia kalah. Dia akhirnya mengadopsi pandangan ini. Allah itu kasih. Karena Allah itu kasih, tidak ada siksaan kekal, hukuman kekal di neraka, dibuangkan, disiksa terus-menerus sampai selama, tidak ada. Dan menurut mereka, manusia dimusnahkan. Yang berdosa mereka percaya surga ada. Yang percaya, yang percaya surga ada. Tapi yang dosa, yang tidak percaya, ya apa? Musnah. Jadi nanti dimusnahkan, berhenti mempunyai keberadaan. Jadi tidak ada yang namanya hukuman kekal. Bahkan hukuman dalam arti sebenarnya juga tidak ada. Dimusnahkan itu kan bukan hukuman, hilang. Hukumannya apa? Saya kalau debat sama Saksi Yehuwa saya katakan, lah ya, ada apa? Aku tidak bunuh orang, aku tidak mau berzina dan pakai segala macam berbuat baik, ini itu ada apa? Paling-paling musnah peduli apa? Saya serang doktrin dengan cara itu. Kalau kamu tidak percaya neraka, ajaranmu tidak punya gigi. Dengan kita percaya neraka, hanya gigi ngancam orang, kamu gak mau punya Kristus, kamu masuk neraka selama-lamanya. Kalau mereka tidak punya Kristus, apa? Musnah. So what kalau musnah? Peduli amat, cuma musnah. Dia bilang, wah dia bilang, peduli amat lah gitu kan. Musnah, saya punya Kristus. Saudara, annihilation ini adalah sesat, jelas sesat. Tapi dipercaya oleh Advent, dipercaya oleh Saksi Yehuwa. Makanya kalau orang mengatakan Advent tidak sesat, mereka tidak ngerti ajaran Advent itu bagaimana. Banyak ya orang-orang Kristen yang menganggap Advent bagus, tidak apa-apa kok. Tidak tahu kalau ajaran model seperti ini. Ajaran ini tidak tahu dipopulerkan. Yang dipopulerkan adalah ajaran mereka tentang hari Sabat. Tapi yang ini disembunyikan. Makanya seringkali kalau saya debat dengan Advent, daripada ngomong sahabat, ngomong ini aja, tak bongkar itu ajarannya. Kau bilang Advent gak sesat, tak ada neraka, itu sudah sesat. Yang kedua, saudara, ajaran tentang hukuman sementara di neraka. Jadi ada orang-orang percaya, masuk neraka itu, wah Allah itu kan gak jahat lah. Masuk neraka, masuk neraka. Tapi sebentar, sudah terasa cukup hukumannya, pintas diangkat masuk surga. Jadi masuk neraka, sementara. Ajaran ketiga, universalisme. Saudara, universal itu kan seluruh dunia itu ya. Nah, ajaran universalisme itu ajaran yang mengatakan bahwa akhirnya semua orang tanpa kecuali akan masuk surga. Dan ajaran universalisme yang ekstrim mengatakan bahwa bahkan setan pada akhirnya masuk surga. Ini jelas-jelas intinya. Nah, tiga ajaran ini sama-sama terbukti salah dengan adanya ungkapan dalam Matius 26-24 ini. Sekaligus kata-kata dalam Matius 26-24 itu membuktikan Yudas masuk neraka yang merupakan hukuman kekal. Saya katakan kekal, saya tekankan itu. Kan saudara, kita lihat beberapa komentar. Adam Clark dalam hal ini artinya tidak ada masalah karena dalam hal ini mereka sama dengan kita. Dia berkata demikian, adalah lebih baik bagi orang itu. Bisakah ini dikatakan tentang orang berdosa manapun? Dalam akal saya, dalam mana itu dimengerti. Jika di sana ada penebusan apapun dalam siksaan-siksaan neraka. Seandainya ada penebusan, lalu orangnya masuk surga, cuma sebentar di neraka. Kata-kata itu tidak mungkin benar. Ya, dia lanjutkan. Seandainya seorang berdosa harus menderita berjuta-juta tahun dalam siksaan-siksaan itu. Dan akhirnya keluar pada penikmatan surga, maka adalah lebih baik bagi dia bahwa ia telah dilahirkan, karena ia tetap mempunyai suatu kekekalan dari kebahagiaan atau keadaan diberkati di hadapannya. Bisakah doktrin dari siksaan-siksaan neraka yang tidak kekal bertahan di depan perkataan ini? Atau bisakah doktrin pemusnahan orang jahat ada bersama-sama dengan pernyataan ini? Adalah lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak
sejak dilahirkan. Maka ia harus atau pasti berada dalam suatu keadaan dari keberadaan yang sadar. Karena tidak mempunyai keberadaan dikatakan sebagai lebih baik daripada keadaan itu dalam mana ia sekarang ditemukan atau didapati. Saudara, kalau memang orang masuk neraka itu jutaan tahun, tapi lalu sementara loh, bagi tiap jutaan tahun lama sakit menyiksa, tapi toh akhirnya berakhir lalu masuk surga. Saudara, biarpun jutaan tahun lama, tapi masuk surga ini lalu kekal. Kekal itu triliun zaman dibandingkan jutaan tahun, ini tidak ada artinya. Maka tetap dia mendapatkan suatu keadaan diberkati secara akhir, secara keseluruhan. Ini bukan buruk. Dia menyakit, sakit, sementara sakit. Tapi secara umum akhirnya selamat selama-lamanya. Tidak bisa dikatakan tentang orang itu sebaiknya dia tidak dilahirkan. Bahwa dikatakan sebaiknya dia tidak dilahirkan, itu tidak menunjuk pada hukuman sementara. Itu menunjuk pada hukuman kekal. Satu-satunya yang bisa diterima adalah hukuman kekal. Saudara, dalam komentar ini, Adam Clark kelihatannya menganggap bahwa kata-kata itu berarti masuk neraka selama-lamanya, ya. Benar kan? Bagaimana ini bisa sesuai dengan komentarnya pada minggu lalu tentang kisah Rasul pasal 1 yang sangat panjang-panjangnya, di mana dia membuka peluang bagi Yudas Iskariot untuk masuk surga. Bagaimana dua komentar ini bisa tabrakan model seperti ini? Konyol luar biasa bagi saya. Saya minggu lalu sudah katakan ya, dia membuka peluang bukan hanya untuk Yudas Iskariot. Ananias dan Safira dia juga buka peluang. Dia tidak katakan selamat, tetapi memungkinkan selamat. Lalu Raja Saul dia juga buka peluang, memungkinkan selamat. Dan beberapa hari yang lalu ini saya pelajari tentang Bileam. Dia juga membuka kemungkinan selamat untuk Bileam. Jadi Yudas Iskariot, Ananias dan Safira, lalu Raja Saul, lalu Bileam, semua dia buka kemungkinan selamat. Lucunya, anehnya, gilanya tentang Raja Salomo, dia berkata pasti binasa. Bagusnya, bagi saya terbalik semua. Nah, saya mengatakan Yudas Iskariot, Ananias dan Safira, Raja Saul, Bileam pasti binasa. Raja Salomo, tapi saya pasti selamat. Terbalik. Saya tidak ngerti apa maunya orang itu membuat tafsiran yang aneh-aneh yang menentang boleh dikatakan seluruh penafsir yang lain. Dalam kasus Yudas Iskariot, saya tidak menjumpai siapapun yang membuka kemungkinan selamat, tapi dia membuka kemungkinan selamat. Cuma bagaimana di sini bisa mengatakan komentar seperti ini? Saya tidak ngerti. Sekarang sudah ada Ironside tentang Matius 26 ayat 24 itu, dia berkata demikian, adalah lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. Kata-kata ini menghancurkan pengharapan sia-sia dari orang-orang yang menganut pandangan universalisme. Karena kata-kata ini memberitahu kita tentang setidaknya satu orang bagi siapa adalah lebih baik untuk tidak pernah hidup. Ini tidak bisa benar seandainya Yudas pernah diselamatkan. Kalau nanti terus di neraka suatu kali pernah mengalami penyelamatan masuk surga, ini tidak bisa benar kata-kata ini. Ya, jadi dia percaya hukuman kekal bagi Yudas. Satu orang itu saja masuk neraka kekal, universalisme sudah salah. Dan jelas bukan satu orang itu saja, pasti banyak. Jadi anda pandangan universalisme ini saya tidak ngerti ya, dengan orang-orang yang punya pengertian seperti itu, bagaimana mereka bisa pegang kitab suci dan percaya pandangan yang sepenuhnya bertentangan dengan Alkitab. Itu sama sekali tidak masuk akal. Albert Barnes berkata demikian, celakalah orang itu, kejahatannya besar dan mengerikan, dan ia akan dihukum sesuai dengan itu. Ia menyatakan kebesaran dari keadaan penderitaannya atau celaka dalam ungkapan sebagai berikut, adalah lebih baik titik-titik. Artinya adalah lebih baik baginya seandainya ia tidak dilahirkan. Berhubungan dengan Yudas itu membuktikan hal-hal berikut ini, bahwa penghukumannya akan kekal. Seandainya di sana ada suatu masa di mana penderitaan Yudas berhenti,
dan ia dipulihkan dan diangkat ke surga, berkat-berkat dari kebahagiaan tanpa akhir itu akan lebih besar secara tidak terhingga dari semua penderitaan-penderitaan yang bisa ia tahan dalam satu waktu yang terbatas. Dan karena itu adalah tidak benar bahwa ada lebih baik baginya untuk tidak dilahirkan. Keberadaan bagi dia secara keseluruhan akan merupakan satu berkat yang tak terhingga. Teks ini membuktikan lebih jauh bahwa berhubungan dengan satu orang jahat, penderitaan pendahan neraka bersifat kekal. Jika itu pasti dan benar tentang satu orang, maka secara sama pasti dan benar bahwa semua orang jahat akan binasa selama-lamanya. Saudara, memang kalau surga dan neraka, kalau neraka itu tidak kekal. Saya pikir kita tidak usah menginjili orang, sudah ben-ben lah. Jadi ada hukumannya ya, bagus juga kan. Ada apa ya, dia lalu dia diumpak-umpak habis-habisan. Kalau orang seperti ISIS begitu masuk surga, rasanya kok gak terima ya. Padahal sebenarnya kita sendiri masuk surga apa ya, kebagusan kita ya. Tapi kita selalu seperti itu, memikirkan orang yang lebih buruk dari kita, dan kita pikir itu masuk surga, gak layak, kita juga gak layak itu ya. Tapi kalau saya boleh milih untuk mereka, saya lebih setuju kalau misalnya mereka bertobat masuk neraka sementara. Tapi saudara, tidak ada jalan seperti dalam Alkitabnya. Kalau dia bertobat, detik terakhir hidupnya, dia akan seperti penjahat yang mati bersama Kristus. Hari itu dijamin di dalam firdaus bersama Kristus. Kalau dia tidak bertobat, dia masuk neraka kekal. Tidak ada neraka sementara. Begitu mati, atau surga kekal, atau neraka kekal, tidak ada di antaranya. Hanya salah satu dari dua. Kalau kita lihat pulpit commentary, adalah lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. Secara lufiah adalah baik bagi dia jika orang itu tidak dilahirkan. Yesus mengatakan ini dengan mengetahui apa yang akan menjadi nasib dari Yudas di dunia yang lain. Di sana tidak ada pengharapan yang diulurkan atau ditawarkan di sini tentang pengurangan atau akhir dari penderitaan atau tentang pemulihan akhir. Itu adalah suatu kegelapan pengharapan tanpa sinar. Seandainya di sana ada pengharapan apapun tentang pembebasan atau tentang pemulihan dari kebaikan Allah, keberadaan akan merupakan suatu berkat bahkan bagi orang-orang berdosa yang terburuk, karena mereka akan tetap mempunyai kekekalan di depan mereka dalam mana mereka menikmati pengampunan dan penyucian mereka. Dan dalam kasus seperti itu tidak bisa dikatakan tentang mereka bahwa ada yang lebih baik bagi mereka untuk tidak pernah dilahirkan. Semua ngomongnya sama ya, gempur neraka sementara, tidak setuju. Gempur juga universalisme, gempur juga annihilation. Jadi tiga doktrin digempur semua, yang dipercaya cuma satu, neraka itu kekal. Itu Robertson. Ada orang-orang zaman ini yang berusaha untuk menutup-nutupi atau meringankan kejahatan Yudas. Tetapi di sini Yesus mengumumkan nasibnya yang mengerikan. Jelas dia percaya mereka. Wisbirber, merupakan sesuatu yang berbahaya untuk menjadi seorang pribadi seperti Yudas. Dalam Markus 14:21, Yesus berkata, ada lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. Yudas berpura-pura menjadi seorang Kristen. Ia bermain-main dengan dosa yang menunda keselamatan. Dan siapapun yang melakukan hal-hal ini bisa berakhir dengan berharap bahwa ia tidak pernah dilahirkan. Di sana ada beberapa misteri mengelilingi Yudas. Tapi satu hal adalah jelas, Yudas membuat suatu pilihan sengaja pada waktu ia mengkhianati Kristus. Dalam Yohanes 6:66-71, Kristus memperingati Yudas dan menyebutnya iblis atau setan. Petrus mengira Yudas sudah selamat karena ia berkata, kami percaya. Yesus tahu bahwa Yudas tidak pernah percaya dan karena itu tidak selamat. Saudara, orang ini berpura-pura sampai Petrus pun tidak tahu. Petrus kira Yudas percaya. Dia berkata, kami percaya. Cuma Yesus yang tahu, kamu tidak pernah percaya. Saudara, kalau saudara berpura-pura jadi orang Kristen, padahal saudara sebetulnya tidak Kristen, saudara bisa dustai orang Kristen yang lain. Saudara bisa dustai pendeta. Tapi ingat saudara, saudara tidak bisa dustai Tuhan. Dia melihat sampai ceroan saudara yang terdalam, hati yang terdalam. Dan dia tahu saudara beriman sungguh-sungguh
atau tidak. Daripada berpura-pura seperti itu dan pada akhirnya berakhir seperti Yudas, dan saya berharap di sana mau aduh aku mau enaknya seru tidak pernah lahir lebih baik. Percuma sudah berharap seperti itu, sudah di neraka, sudah terlanjur lahir termasuk neraka, berharap seperti itu gunanya apa? Satu-satunya yang bisa saya lakukan bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh supaya tidak berakhir di tempat yang sama seperti Yudas. Calvin berkata demikian, adalah baik bagi orang itu. Dengan ungkapan ini, kita diajar pembalasan mengerikan apa atau yang bagaimana yang menunggu orang jahat. Bagi siapa ada lebih baik bagi mereka? Bentar ya, ini adalah kalimat yang adalah lebih baik bahwa mereka kira dibuang saja. Adalah lebih baik bahwa mereka atau seandainya mereka tidak pernah dilahirkan. Ya, kata seandainya itu terlihat dari tensesnya ya. It would have been better that they had never been born. Penggunaan past perfect itu menunjukkan pengandaian. Jadi, ada lebih baik seandainya mereka tidak pernah dilahirkan. Saudara, itu menunjukkan ngerinya neraka ya. Luar biasa mengerikan. Sekarang, Spurgeon. Ada lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. Nasib Yudas lebih buruk daripada tidak mempunyai keberadaan. Telah berhubungan dengan begitu seperti yang telah ia lakukan. Dan lalu menyerahkan dia ke dalam tangan musuh-musuhnya memetraikan nasib kekal sang pengkhianat. Sebetulnya ada sedikit yang saya tidak setuju ya. Bukan dosa Yudas yang memetraikan nasib akhirnya. Ketidakpercayaannya, tindakan bunuh dirinya, bukan pertobatan, itu yang memetraikan. Dosa Yudas sudah kita bicarakan. Sebetulnya bukan dosa yang tidak bisa diampuni. Seandainya dia percaya, dia masuk surga. Sekalipun ada dosa seperti ini, tetapi karena dia tidak percaya, maka dia binasa. Tapi mungkin Spurgeon menganggap kalau dia percaya, dia tidak akan melakukan pengkhianatan seperti ini. Padahal dia mau yang mengkhianat, berarti dia tidak percaya. Jadi itu berhubungan sekali. Karena sudah Aaron Zayt berkata demikian. Yesus berkata, adalah baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. Apa artinya itu? Itu berarti penghukuman tanpa akhir. Sampai batas terjauh dari kekal. Seandainya pernah datang suatu waktu. Pada waktu Yudas bertobat, sekalipun kejahatan yang mengerikan, maka adalah suatu belas kasihan bahwa ia dilahirkan. Tetapi Yesus berkata, adalah baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. Bagi dia, di sana hanya ada suatu kekekalan tanpa pengharapan. Seperti di sana ada hal itu bagi semua orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Sudah kalau tadi kutipan-kutipan saya berikan banyak ya, tapi yang bagian atas-atas cuma menekankan tuh Yudas. Tapi dua yang bawah ini memberikan penerapan untuk orang-orang lain. Jadi ancaman seperti ini bukan hanya berlaku untuk Yudas. Nasib seperti ini bukan hanya berlaku untuk Yudas, tapi untuk semua orang berdosa yang tidak percaya kepada Kristus. Saya ingin saudara camkan dan saudara introspeksi, apakah saudara memang sudah Kristen sungguh-sungguh, ya atau tidak? Baptisan, pergi ke gereja, bahkan gereja yang Injili, itu tidak menjamin apapun. Punya pengertian teologi yang banyak, tidak menjamin apapun. Hanya kalau saya percaya Kristus sungguh-sungguh, saudara dipastikan tidak berakhir seperti Yudas. Tapi kalau itu tidak ada, saya akan berakhir seperti Yudas. Dan di sana saya berharap tidak pernah dilahirkan. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin D. Tadi kita sama membahas Matius 26 ayat 24 dengan ayat-ayat balasannya. Sekarang poin ke D ini kita membahas ayat yang lain. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-25. Nah, kalau yang tadi saya kira kebanyakan orang ngerti artinya ya. Hanya baca ngerti artinya. Tapi ayat yang ini hanya baca, saudara tidak ngerti artinya. Dan ini membingungkan. Kisah Rasul 1 ayat 25 ini konteksnya ya. Rasul-rasul setelah kenaikan Yesus ke surga melihat, wah kok tinggal 11? Dulu 12, hilang satu. Maka mereka menganggap, harus digantikan satu ini yang hilang. Mereka lalu
berikan persyaratan, cari orang, pilih orang itu menjadi rasul. Ternyata setelah diberikan persyaratan, dicari-cari-cari orang, harus ikut Yesus sejak Yohanes Pembaptis dan bagainya, saksi kebangkitan macam-macam. Ternyata dua orang yang memenuhi syarat. Dua orang, yang mana yang tidak bisa terima dua orang? Nanti rasulnya ada 13. Dua orang, akhirnya mereka buang undi. Buang undi dan Matias yang terpilih untuk menjadi rasul menggantikan Yudas. Dalam konteks itu, muncul ayat ini. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Nah, soal terjemahan ini tidak hurufiah sudah ya. Dan sebetulnya boleh dikatakan salah. Sekarang saya akan menunjukkan terjemahan dari King James. That he may take part of this ministry and apostleship from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. Supaya ia bisa mengambil bagian dari pelayanan dan kerasulan ini, dari mana Judas jatuh oleh pelanggaran, supaya ia bisa pergi ke tempatnya sendiri. Dua kata yang saya cara guru besar. Yang pertama saya berikan warna merah, bagian. Yang kedua, place, tempat. Dalam kejap dua kata yang berbeda. Tapi sekarang kita lihat terjemahan dari ALSD. To take place in this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place. Untuk mengambil tempat dalam pelayanan kerasulan ini, dari mana Judas menyimpang untuk pergi ke tempatnya sendiri. Dua-dua pakai kata place atau tempat. King James kata pertama pakai part, kata kedua pakai place. Tapi ALSD dua-dua pakai place. Dan ESV juga dua-dua pakai kata place atau tempat. NIV dan NASB menerjemahkan tidak hurufiah sehingga tidak saya gunakan. Sudah berbeda dengan ALSD dan ESV yang menerjemahkan place atau tempat untuk bagian yang pertama. King James dan New King James menerjemahkan part atau bagian. Mengapa saudara? Apa ini salah terjemahan? Bukan. Ini menggunakan manuskrip yang berbeda. Jadi di sini ada perbedaan manuskrip. Pro kontranya hebat. Tapi saya lebih condong pada terjemahan dari ALV dan ESV. Sebetulnya dua-dua menggunakan kata place atau tempat. Dan di sini ada komentar dari Bobby Commentary berkenaan dengan perbedaan itu ya. Jika pembacaan tempat pada awal dari ayat itu diterima. Jadi kalau mau memegang yang benar itu yang tempat ya, yang ALV dan ESV ya. Dan bukannya bagian dalam bahasa Yunani klepon dari AV, AV itu authorized version, itu sama dengan King James ya. Maka di sana ada suatu kontras antara tempat yang diberkati dari kerasulan yang Yudas tinggalkan dan tempat dari pengkhianatan yang ia dapatkan. Jadi saudara, dia ini Matias ngambil tempatnya Yudas, tempatnya ini sama dia ditinggalkan. Tempatnya dia tidak layak, dia tinggalkan. Dia mendapatkan tempatnya sendiri. Dan ini memang layak, karena dia tidak percaya dan dia pengkhianat. Jadi tempat-tempat ini ada suatu permainan kata, jelas ada di sana. Pengkontrasan dua, satu tempat dia tidak layak, dia tinggalkan. Padahal ini tempat yang mulia sebetulnya, tapi dia tinggalkan. Dia mendapatkan tempat yang memang cocok untuk dia, karena dia mengkhianat Kristus dan tidak pernah percaya kepada Kristus. Saudara, ada bermacam-macam penafsiran tentang ayat ini ya, tapi kebanyakan beranggapan bahwa kata-kata tempatnya sendiri pada akhir kisah Rasul 1 ayat 25 menunjuk pada neraka. Lagi-lagi Adam Clark memberikan komentar yang nyeleneh, saudara. Saya akan bacakan komentar dari Adam Clark. Dia memberikan 5 tafsiran. Yang 4 dia tolak. Ya, nanti yang 5 itu pandangan yang dia terima. Ayat ini telah dijelaskan secara bermacam-macam. 1. Beberapa orang menganggap bahwa kata-kata supaya ia bisa pergi ke tempatnya sendiri dikatakan tentang Yudas dan hukumannya di neraka, yang mereka katakan harus adalah tempatnya sendiri dari orang seperti Yudas. Yang pertama ini pandangan yang saya terima. Ada pula tidak terima itu. Dia anggap pandangan pertama. 2. Orang-orang lain menghubungkan kata-kata ini dengan pembelian tanah dibuat oleh 30 keping perak untuk mana ia telah menjual Tuhan kita. Demikianlah ia meninggalkan pelayanan dan jabatan rasul
supaya ia bisa pergi ke tempatnya sendiri, yaitu tanah yang telah ia beli. Komentar keduanya atau pandangan kedua tidak masuk akal. Wong dia gantung diri kok bisa pergi ke tanah itu dari mana? Ketiga, orang-orang lain dengan kelihatan lebih patut menyatakan bahwa tempatnya sendiri berarti rumahnya sendiri atau pekerjaan atau kesibukan yang lalu sebelum dia ikut Kristus ya, yang meninggalkan pelayanan dan kerasulan supaya ia bisa meneruskan pekerjaannya yang lalu bersama-sama dengan keluarganya dan seterusnya. Ini merupakan arti utama dari istilah itu dalam Bilangan 24-25. Dan Bileam kembali pada tempatnya sendiri. Dari mana ada dapat kata sendiri? Itu nonsense sebetulnya. Ini tidak ada kata sendiri itu sebetulnya. Dia tambahkan di sini. Dan tapi dia artikan yaitu negaranya, teman-temannya, dan pekerjaannya sendiri. Ini laki-laki konyol, saudara. Mana dia kembali ke laki-laki, dia gantung diri kok. Keempat, orang-orang lain menganggapnya berarti sekedar keadaan dari orang mati secara umum, tak tergantung atau pada pahala atau hukuman. Seperti yang mungkin dimaksudkan oleh pengkhotbah 3:20, semua pergi kepada satu tempat, semua adalah dari debu dan semua kembali pada debu lagi. Tetapi lima, nah ini sekarang pandangan yang diterima oleh Adam Clark ya. Lima, beberapa dari penafsir yang terbaik, tidak tahu penafsir yang mana yang terbaik yang dia maksudkan, menegaskan bahwa kata-kata seperti sebelumnya diisyaratkan cocok untuk Matias, tempatnya sendiri adalah jabatan pada mana ia akan dipilih. Bagian awalnya mungkin bicara tentang Matias, bagian akhirnya bicara tentang Yudas sebetulnya. Dia bilang itu tetap tentang Matias ya. Kalau ada orang keberatan bahwa ini tidak bisa disebut tempatnya sendiri karena ia belum ditetapkan pada jabatan itu, tetapi neraka bisa secara benar atau tepat disebut tempat Yudas sendiri karena oleh pengkhianatan dan ketamakan ia siap sepenuhnya untuk tempat siksaan itu, bisa dijawab bahwa tempat sendiri atau tempat yang benar atau tepat dari seseorang adalah tempat untuk mana ia memenuhi syarat untuknya, sekalipun ia bisa belum memiliki tempat seperti itu. Demikianlah Paulus, setiap orang akan menerima pahalanya sendiri. Ton idion meston disebut di sini miliknya sendiri. Bukan karena ia sudah memilikinya, karena itu tidak akan terjadi sampai kebangkitan orang-orang benar. Tetapi karena ia memenuhi syarat dalam hidup ini untuk keadaan kemuliaan dalam kehidupan yang lain. Saudara, saya berikan beberapa komentar untuk menanggapi atau membantah tafsiran dari Adam Clark yang panjang ini, saudara. Yang pertama, saudara, tentang Bilangan 24:25, pengalimatannya itu berbeda dengan Kisah 1:25. Hingga orang yang sebagai dasar menafsirkan ayat yang satunya, menurut saya sama sekali tidak cocok. Bilangan 24:25 ini tentang Bileam ya. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya. Kalau bisa menambahkan kata sendiri itu dari mana? Kata itu tidak ada. Dan Balak pun pergilah juga. Terjemahan King James, Balak rose up and went and returned to his place, and Balak also went his way. Dan Bileam bangkit dan pergi dan kembali ke tempatnya. Kencian juga ada kata sendiri ya. Dan Balak juga pergi ke jalannya. Saudara, bedanya Bilangan 24:25 dengan Kisah Rasul 1:25. Pertama, saudara, untuk Bilangan ini, saudara, ada dua kata kerja, yaitu went atau pergi dan return atau kembali. Yang di sana cuma satu kata kerja, tidak cocok. Kedua, lebih penting lagi, di dalam Bilangan 24:25 kata own atau sendiri itu tidak ada. Adam Clark dapat dari mana saya tidak ngerti, tapi itu tidak ada. Yang ketiga, poin C, adanya kata-kata pada bagian akhir dan Balak pun pergilah juga. Kata-kata itu dalam Bilangan 24:25 kelihatannya punya arti harfiah, sehingga mengakibatkan kalimat awalnya juga diartikan harfiah. Tapi dalam Kisah Rasul 1:25 tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi bisa diartikan sebagai suatu ungkapan dan bukan harfiah. Sekarang, saudara, kedua, dia menggunakan pengkhotbah pasal 3:20. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kalau saudara baca konteksnya, kedua-duanya itu maksudnya manusia maupun binatang. Kedua-duanya menuju satu tempat, maksudnya dua-dua mati. Ya, itu artinya, itunya. Kedua-duanya terjadi debu, dan kedua-duanya kembali menjadi debu.
Saudara, ini juga jelas merupakan ayat dengan pengalimatan yang berbeda, bahkan dengan istilah yang berbeda juga. Di sini dikatakan satu tempat, yang tadi tempatnya sendiri. Kok bisa disamakan gimana? Yang ketiga, kata-kata Paulus diambil dari 1 Korintus 3:8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Saya berikan terjemahan King James untuk kata-kata ini ya. Every man shall receive his own reward according to his own labor. Setiap orang akan menerima upahnya sesuai dengan jerih payahnya sendiri. Saudara, penggunaan ayat ini sama sekali tidak cocok karena kisah Rasul 1 ayat 25 itu ada dalam bentuk lampau. Tapi yang ini ada dalam bentuk future atau akan datang. Shall, akan. Mana bisa disamakan? Sama sekali lain. Ya saudara, saya tidak bisa menerima argumentasi Adam Clark. Dia mau utak-utak bagaimanapun, bagi saya sama sekali tidak cocoknya. Sekarang sudah saya berikan komentar dari J.A. Alexander. Orang ini orang reform, dan dia juga memberikan banyak pandangan. Cuma pemilihan dari pandangan itu dia berbeda dengan Adam Clark. Ini kata-kata dia. Bermacam-macam usaha telah dibuat untuk lolos dari arti yang jelas tetapi mengerikan dari kata-kata ini. Sebagian orang mengarahkan kata-kata ini bukan kepada Yudas, tetapi kepada rasul yang baru yang dipilih untuk pergi ke tempatnya sendiri. Suatu tambahan yang sangat berlebihan. Dan bahkan lebih lagi, jika kita mengerti dengan tempatnya sendiri adalah tempat yang Yudas tinggalkan kosong. Ini pandangan Adam Clark yang disebutkan di sini, dan dia tolak. Itu berlebihan dan memang sangat tidak alamiah, tidak wajar, tidak cocok belas itu ya, untuk mengartikan itu sebagai Matias yang punya tempat sendiri. Itu tidak masuk akal. Dan dia memberikan tambahan, siapa yang pernah dipilih untuk menyuplai tempatnya sendiri atau untuk mengisi tempat pendahulunya sendiri? Kedua konstruksi ini tidak bisa disetujui juga karena sinteks atau ilmu kalimat yang kasar yang diambil oleh keduanya. Dan arti yang tidak biasa diberikan pada kata kerja Yunani poreutenai, yang tidak sekedar berarti pergi, tetapi berangkat, meninggalkan, atau berpergian. Dalam kurung lihat di atas tentang atau pada ayat 10, di mana kata itu diterapkan pada kenaikan Kristus ke surga, kurung tutup. Penjelasan yang lain menyetujui hubungan dengan Yudas, tetapi menafsirkan tempatnya sendiri sebagai rumahnya, tanahnya, teman-temannya yang baru, atau tempat di mana ia bunuh diri. Ini seperti tafsiran-tafsiran yang tadi diberikan oleh Clark, biarpun dia tidak setuju. Semuanya adalah jalan atau cara yang banyak akal atau cerdik, tetapi tidak wajar. Saya setuju mengatakan tidak wajar ya, sangat tidak wajar bagi saya. Untuk menghindari arti yang jelas dari kata-kata ini, sebagai pada pokoknya sinonim dengan apa yang di tempat lain disebut tempat penyiksaan. Lukas 16:28. Gagasan yang hakiki bisa adalah tentang kecocokan dan kepantasan, termasuk dalam kasus di depan kita, oleh sejenis irony yang menakutkan, suatu kontras atau lawan antara tempat tentang mana Yudas telah membuktikan begitu dia layak, dan tempat untuk mana ia telah menukarnya dan yang cocok persis dengannya. Memang ada permainan kata aja, saya katakan, tempat ini rasul dia tinggalkan dan dia memang tidak layak, tapi tempat yang ini dia datangi dan ini memang tempatnya sendiri, ini cocok dengan dia. Sekarang Albert Bounce, arti yang jelas dan wajar atau alamiah dari ungkapan ini menunjuk pada Yudas, tetapi mereka yang menganggap bahwa itu menunjuk pada Yudas sangat berbeda tentang artinya. Jadi ada banyak orang mengatakan Yudas, memang itu bicara tentang Yudas, tapi mereka pun berbeda pandangan dalam arti bagaimana. Beberapa menganggap bahwa itu menunjuk pada rumahnya sendiri, dan bahwa artinya adalah bahwa ia meninggalkan jabatan rasul untuk kembali ke rumahnya sendiri, dan mereka menggunakan bilangan 24-25 tentang pilihan tadi ya. Tetapi adalah tidak benar bahwa Yudas melakukan hal ini. Juga di sana tidak ada bukti yang terkecil bahwa itu adalah rancangannya. Mikirkan merancangkan saja tidak ada kok. Apalagi betul-betul pergi ke rumahnya sendiri ke teman-temannya. Itu ngomong kosong, dia bunuh diri kok. Kedua, sekarang tafsiran yang lain, orang-orang lain menghubungkannya dengan kuburan sebagai tempat dari manusia di mana semua harus berbaring atau terletak, dan secara khusus sebagai suatu tempat yang hina atau rendah di mana ada tempat
bahwa seorang pengkhianat seperti Yudas harus berbaring atau terletak. Tetapi tidak ada contoh di mana kata tempat digunakan dalam arti ini. Juga di sana tidak ada suatu contoh atau kejadian di mana seorang manusia dengan dikubur dikatakan kembali ke tempatnya sendiri atau tempat yang tepat. Karena komentar yang ketiga dari golongan lain lagi, orang-orang lain telah menganggap bahwa cara kematiannya dengan gantung ditunjuk sebagai tempatnya sendiri atau tempat yang tepat. Tetapi penafsiran jelas merupakan suatu penafsiran yang tidak wajar, tidak alamiah, dan dipaksakan. Kata tempat tidak bisa diterapkan pada suatu tindakan bunuh diri. Itu menunjuk habitat, tempat tinggal, situasi dalam mana untuk tinggal, bukan suatu tindakan. Hanya ini penafsiran-penafsiran tentang teks itu yang bisa diusulkan. Kecuali penafsiran yang umum, sekarang yang benar ya, yang menunjuk pada tempat tinggal Yudas di dunia penderitaan. Ini yang dia sendiri terima, dan ini sesuai dengan yang saya terima. Itu bisa dikatakan sebagai miliknya, karena ia telah mempersiapkan dirinya sendiri untuk itu. Dan karena ada tepat atau benar bahwa ia yang mengkhianati Tuhannya harus tinggal di sana. Yudas tidak berada di tempat yang cocok dengan karakternya ketika ia adalah seorang rasul. Tempat yang di sini tidak cocoknya. Ia tidak berada di tempat seperti itu dalam gereja. Ia tidak akan ada di surga. Neraka adalah satu-satunya tempat yang cocok dengan orang dari ketanakan dan dari pengkhianatan. Sekarang sudah ada tafsiran Lemsky. Lemsky di sini lumayan genah, ya. Yudas mati untuk pergi pada apa yang secara penting disebut tempatnya sendiri. Kedua kata tempat ada dalam kontras atau pertentangan. Tetapi ini berarti bahwa karena yang pertama tidak menunjukkan suatu lokalitas, tetapi genitifnya menunjukkan suatu jabatan, tak ada penekanan harus diletakkan pada yang kedua sebagai suatu lokalitas. Sekalipun dalam Lukas 6:28 kita mempunyai tempat siksaan yang warna hijau, saya tidak setuju, nanti saya komentari. Fakta bahwa Gehenna atau neraka yang ditunjukkan tidak ditanyakan atau dipersoalkan. Entah bagaimana, bahkan mereka yang dalam keadaan yang lain berbicara tentang suatu tempat terantara, tempat penantian itu ya, Totenreich, ini kayak kira bahasa Jerman, saya tidak tahu artinya, suatu alam orang mati, saya kira ini artinya. Dengan suara bulat menyatakan bahwa Yudas pergi ke neraka, tempatnya sendiri tentu saja berarti satu-satunya tempat yang cocok baginya. Pandangan bahwa ini menunjuk pada tempat penguburan yang dibeli uangnya hampir tak layak diperhatikan. Saya kira kata-kata yang siap benar ya, yang warna hitam ya. Kalau itu menunjuk tempat penguburan yang dibeli uangnya, ini pandangan yang sama sekali tidak layak diperhatikan tentunya. Lalu dia lanjutkan yang warna biru ya, pergi ke tempatnya sendiri. Suatu bentuk lampau, past tense, berarti bahwa ia telah tiba di sana. Dan kata kerja ini menyampaikan gagasan bahwa ia pergi atas kemauannya sendiri. Ia juga membuat suatu pilihan, tempat tinggi dan kudus dari jabatannya ia lewatkan atau buang, waste gitu ya, dan memilih untuk pergi ke tempat lain sekalipun semua usaha di pihak Yesus untuk menghentikan dia. Sebagian ada yang saya terima, tetapi banyak omongan dia yang tidak karu-karuan juga ya. Lukas 16:28 ini cerita Lazarus dan orang kaya. Si orang kaya minta ngomong pada Abraham sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia Lazarus memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Terjemahan kita tempat penderitaan ini, King James, RSV, NIV, NAB, this place of torment, tempat siksaan ini. Sekarang saya berikan komentar tentang kata-kata Lemsky ya. Yang pertama, saya tidak setuju dengan kata-kata Lemsky yang warna hijau tadi, yang mengatakan bahwa karena kata tempat yang pertama tidak menunjuk pada suatu lokalitas, tapi pada jabatan rasul, maka kata tempat yang kedua juga tidak boleh ditekankan sebagai suatu lokalitas. Saya tidak setuju itu, saudara. Karena bisa saja penggunaan dua kali kata tempat merupakan suatu permainan kata. Dan biarpun ini tempat dalam arti jabatan, yang ini tempat betul-betul suatu tempat, permainan kata bisa seperti itu ya. Yang kedua, menurut saya merupakan suatu yang menarik.
ya saya senang ya dari kata-kata Lenski. Pada waktu Lenski mengatakan bahwa kata pergi itu ada dalam aorist tense. Aorist tense itu dalam Yunani sama dengan past tense, simple past tense dalam bahasa Inggris. Dan itu satu titik sehingga menunjukkan bahwa dia telah tiba di sana. Dan kalau kita memperhatikan, maka ini menunjukkan bahwa orang yang tidak percaya langsung masuk neraka. Begitu mereka mati, tidak ada tempat penantian itu. Surga nanti juga sama. Yesus bilang, hari ini engkau bersama aku dalam Firdaus. Hari ini, tidak nanti, tidak, hari ini. Jadi saudara, begitu mati, yang percaya langsung surga, yang tidak percaya langsung neraka. Cuma itu hanya roh atau jiwa. Tubuhnya menunggu Yesus datang kedua kali. Tapi roh atau jiwa langsung surga atau langsung neraka tergantung orang yang percaya atau tidak percaya. Rival tidak percaya tempat penantian. Dan lucunya, Stephen Tom yang gembar-gembor reform, dia percaya tempat penantian. Tidak ada orang reform percaya tempat penantian. Dan bahwa tempat penantian itu tidak ada, menyolok sekali dari cerita Lazarus dan orang kaya. Orang kaya minta Lazarus dibangkitkan, nginjilin lima saudaranya. Lima saudaranya masih hidup. Berarti Yesus belum datang kedua kalinya. Tetapi Lazarusnya sudah di surga, dan dia sudah ada di neraka. Tidak nunggu kedatangan Yesus kedua, saudara. Masuk surga, masuk neraka lebih dulu. Kedatangan kedua nanti baru tubuhnya. Jelas sekali, saudara. Tapi orang kalau dikasih argumentasi pakai cerita Lazarus dan orang kaya, mereka biasanya jawab, oh, itu kan perumpamaan. Pertama, itu bukan, sama sekali belum tentu. Dan menurut saya, bukan perumpamaan. Tidak pernah ada dalam seluruh Alkitab perumpamaan pakai nama orang, apalagi nama orang dalam sejarah. Lazarus nama orang, Abraham nama orang dalam sejarah. Bagaimana masuk perumpamaan? Konyol. Kedua, kalaupun andai kata itu memang perumpamaan, mereka tetap tidak bisa lari. Itu perumpamaan pun artinya lalu apa? Tidak akan bisa lari, tetap menunjukkan begitu mati masuk surga atau neraka. Jadi kalau orang bilang perumpamaan, suruh dia jelaskan. Oke, si orang kaya dalam alam maut kesakitan lidahnya dan sebagainya, itu apa artinya? Perumpamaan artinya apa? Lalu ini di dada Abraham, bukan di pangkuan, tapi di dada Abraham. Ini artinya apa? Alat jurang yang terberani, artinya apa? Mereka bilang perumpamaan, mereka harus berikan artinya. Mereka tidak bisa berikan artinya lepas dari arti yang kita ambil. Jadi saudara, apakah itu perumpamaan atau tidak, artinya tidak akan beda. Artinya akan tetap sama. Kita tidak percaya tempat penantian, begitu mati atau surga atau neraka. Dan itu berlaku untuk orang-orang mulai zaman BL sampai zaman TB. Tidak dibedakan dalam hal itu. Karena poin ketiga, tetapi pada waktu Lenski mengatakan bahwa kata pergi menunjukkan pilihan, itu bagi saya adalah suatu omong kosong. Pergi di sini mati kan ya. Nah kalau mau dikatakan memilih, kapan pilihan itu dibuat? Kalau mau dikatakan kita yang memilih, sebetulnya bukan kita yang memilih ya. Tuhan berkata, bukan kamu memilih aku, aku memilih kamu. Yohanes 15:16. Tapi kalau mau dikatakan memilih, kita memilih atau percaya atau tidak percaya pada waktu kita hidup, bukan setelah kita mati. Pada waktu seseorang mati tanpa Kristus, dia tidak punya pilihan lain selain mentaati perintah untuk enyah dari hadapan Tuhan dan pergi ke neraka. Itu bukan pilihan lagi. Bulbert Commentary berkata demikian, mereka yang menolak untuk menerima undangan untuk datang akan harus mentaati perintah untuk pergi atau enyah, dan pergi atau enyah dari hadapan Tuhan dan tempat yang lain selain surga hanya ada neraka. Sudah waktu hidup ini Tuhan ini baik-baik undangnya ya, kasih undangan, invitation, marilah, datanglah, seakan-akan terserahlah mau datang mau tidak datang, aku tidak maksa ya. Dia mengajarkan undangan seperti itu, marilah, datanglah, percayalah, dan sebagainya. Itu waktu kita masih hidup. Kalau kita mati, dan Tuhan berkata, pergi, enggak. Tidak ada pilihan bagi kita. Kita harus
mentaati perintah itu. Pergi anyah. Pergi kemana? Neraka, ke tempat yang lain. Jadi Lenski mengatakan di pilihan, setelah bagi orang yang tidak percaya, diperintahkan untuk pergi. Tadi harus pergi, mentaati, pergi kemana? Ke neraka. Poin yang keempat, kata-kata Lenski bahwa Yudas memilih untuk pergi ke tempat lain ini, sekalipun semua usaha di pihak Yesus menghentikan dia, yang saya tekankan bagian akhirnya ya, bagi saya merupakan omong kosong. Apakah memang Yudas diberi segala sesuatu, Yesus berusaha mati-matian lalu gagal untuk satu orang ini? Satu hal yang saya tahu dengan pasti, karena disebutkan dalam Alkitab, Yesus bahkan tidak berdoa untuk Yudas. Coba kita lihat ya, 17 ini doa imam besar Yesus ya. Dalam ayat 9 dia berdoa untuk orang yang sudah percaya. Dalam ayat 20 dia berdoa untuk orang yang akan percaya. Mari kita baca. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Dunia di sini sudah orang percaya, dikontraskan dengan mereka yang percaya. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah kau berikan kepada aku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi yang sudah percaya didoakan di sini. Ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka. Yang sudah percaya ini Injil, dan yang akan percaya ini juga didoakan. Yang sudah percaya, yang akan percaya, didoakan. Yang terus tidak percaya, termasuk orang-orang yang reprobate ya, orang-orang yang tentukan binasa, Yesus tidak mendoakan. Hanya yang percaya didoakan, yang akan percaya didoakan, yang tidak percaya belas, dia tidak berdoa. Apakah Yesus berdoa untuk Yudas? Menurut saya tidak. Dia menjadi Yudas, tapi dia tidak berdoa untuk Yudas. Jadi saudara, bagaimana Lenski mengatakan, sekalipun semua usaha di pihak Yesus untuk menghentikan dia, itu dapat dari mana saudara? Semua usaha Yesus menghentikan dia, saya tidak percaya itu sama sekali. Kalau Yesus memang berusaha atau mengusahakan keselamatan Yudas, saya percaya usaha Yesus pasti berhasil. Yudas akan percaya. Bahwa Yudas tidak percaya saya mati, saya tidak percaya Yesus mengusahakan segala sesuatu. Sekarang saudara, kita lihat lagi tafsiran dari Matthew Henry. Dari mana Yudas jatuh oleh pelanggaran, melemparkan dia sendiri dengan meninggalkan dan mengkhianati tuannya dari tempat seorang rasul, tentang mana ia tidak layak supaya ia bisa pergi ke tempatnya sendiri, tempat dari seorang pengkhianat, tempat yang paling cocok baginya bukan hanya ke tiang gantungan tetapi ke neraka. Ini adalah tempatnya sendiri. Dr. Whitby mengutip Ignatius ini bapak gereja ya, yang berkata, di sana ditetapkan bagi setiap orang idiostopos, suatu tempat yang tepat yang memberi arti yang sama dengan Allah membalas setiap orang sesuai perbuatannya. Dan Juru Selamat kita telah berkata bahwa tempat Yudas sendiri harus sedemikian rupa sehingga lebih baik baginya seandainya ia tidak pernah dilahirkan. Matius 26 ayat 24. Keadaan penderitaannya sedemikian rupa sehingga lebih buruk daripada tidak ada. Yudas telah merupakan seorang munafik, dan neraka adalah tempat yang tepat untuk orang-orang seperti itu. Saudara, jangan jadi orang munafik. Kalau ngomong secara duniawi ya, jadi orang munafik itu menguntungkan. Bisa ngapusi orang, bisa apa, orang akan pikir, oh saudara baik, padahal saudara tidak baik. Tapi saudara, Tuhan paling tidak senang orang-orang seperti ini. Kalau dalam jalan PL, yang paling dia benci adalah penyembah berhala. Dalam jalan PB, orang-orang munafik yang self-righteous, merasa diri benar, merasa diri sok suci dan sebagainya, itu yang paling memuakan di dalam jalan PB. Jadi saudara, jangan jadi orang munafik. Yudas salah satu orang munafik, pura-pura Kristen. Neraka adalah tempat orang seperti itu. Berikut komentari, ke tempatnya sendiri. Suatu ungkapan yang mengerikan, yang menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai tempatnya dalam kekekalan yang telah ia buat bagi dia sendiri dalam waktu. Perhatikan dua kata-kata yang saya catat urut besar ya. Dalam kekekalan, dalam waktu. Ini suatu istilah teologi ya. Kalau minus tak teringat, sebelum Tuhan ciptakan apapun, hanya ada dia sendiri,
itu dalam kekalan. Juga nanti setelah Yesus datang kembali kedua kalinya di tempat surga, laki-laki itu dalam kekalan. Saya tidak bilang di situ tidak ada waktu, tapi memang dikasih istilah seperti itu, dalam kekalan. Nah, antara Allah mulai melakukan penciptaan sampai Yesus datang kedua kalinya, ini semua dalam waktu. Sebetulnya bagi kita, dalam waktu itu adalah kita hidup, karena yang lain toh tidak ada gunanya, tidak ada urusan dengan kita. Dalam kita hidup itu dalam waktu. Jadi saudara, apa yang kita buat bagi diri kita di dalam waktu, pada saat kita hidup, menentukan tempat kita nanti dalam kekekalan. Saudara mau hidup yang bagaimana? Saudara mau hidup percaya Kristus dan membuktikan iman saudara dengan tindakan dan bagainya, maka dalam kekekalan saya pergi ke surga. Saudara mau munafik seperti Yudas dalam waktu, maka dalam kekekalan saya pergi ke neraka. Kutipan terakhir dari Spurgeon, nasib Yudas harus merupakan satu peringatan yang khidmat bagi semua orang yang mengaku Kristen, dan khususnya bagi semua pelayan-pelayan atau pendeta-pendeta. Ia adalah salah satu dari 12 rasul, tapi ia adalah anak kehancuran atau anak binasaan atau anak neraka, dan pada akhirnya ia pergi ke tempatnya sendiri. Setiap kita mempunyai tempatnya sendiri, surga atau neraka, yang mana tempat kita? Saudara, seluruh khotbah seri tentang Yudas Iskariot 18 session menunjukkan suatu tragedi luar biasa menyedihkan. Orang yang dipilih oleh Kristus sendiri menjadi rasul jabatan tertinggi dalam gereja selama 3,5 tahun ikut Kristus secara pribadi, melihat Kristus sendiri, mendengar ajaran dan Injil langsung dari Kristus, tidak ada ajaran seperti itu. Melihat mujizat-mujizat yang luar biasa, menyaksikan hidup Kristus yang suci murni, dan dia sendiri diutus, dia melakukan pelayanan, dia penginjilan, dia melakukan mujizat-mujizat dan sebagainya, menyembuhkan. Keadaan awal rasanya begitu menjanjikan, tapi saudara, dia tidak pernah percaya. Dan ketamakannya tidak pernah berhenti, mencuri, 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 dan pada akhirnya mengkhianati Tuhan, menjualnya dengan harga 30 keping perak. Itu masih semua ada apa-apa seandainya dia bertobat, tapi dia justru sedih, putus asa, gantung diri dan binasa, pergi ke tempatnya sendiri, pergi ke neraka. Orang begitu hebat hancur habis. Saudara, kalau ini bisa menimpa Yudas, bisa menimpa saudara juga. Karena saudara ternyata adalah orang yang tidak punya iman yang sejati. Jadi saudara, biarlah ini membuat kita introspeksi. Pertama di atas segala-galanya, introspeksi iman saudara. Saudara sekedar orang gereja, orang dibaptis, orang yang beragama Kristen, orang yang kenal pendeta, atau saudara memang adalah orang yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mana? Kalau saudara memang percaya, nasib Yudas tidak akan menjadi nasib saudara, apapun yang terjadi. Tapi kalau saudara bukan orang yang percaya dan tetap seperti itu sampai saudara mati, nasib Yudas menjadi nasib saudara. Kiranya Tuhan menolong saudara dalam introspeksi. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kepada pimpin serta berkati yang sepanjang acara firman, dan kami berdoa untuk semua orang di gereja ini, juga semua orang yang mendengar khotbah ini melalui DVD, MP3, membaca khotbah ini melalui tulisan atau di Facebook atau di web. Tuhan tolong bekerjalah supaya semua menjadikan seluruh cerita Yudas sebagai suatu cara, sebagai suatu pendorong untuk melakukan introspeksi. Biarlah yang belum percaya dengan sungguh-sungguh bisa percaya dengan sungguh-sungguh. Yang sudah percaya diteguhkan di dalam iman dan menjauhi apa yang Yudas lakukan, menjauhi ketamakan dan sebagainya, pengkhianatan, keputusasaan menyebabkan bunuh diri dan sebagainya. Tuhan tolong, kami tidak ada yang mempunyai kedudukan setinggi Yudas,
hak-hak seperti yang Yudas alami dan terima. Tapi Yudas menyalahgunakan. Sekalipun kami menerima lebih sedikit, tapi tolong kami menggunakan dengan benar. Menanggapi dengan benar, supaya jangan nasibnya menjadi nasib kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.